Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Erhas kalian Jumpa lagi kita di channel yang keren ini Keren Kadas ya Ya Sobat Erhas kalian uh, Saya akan membahas satu video sebelum istirahat Satu video Surya Paloh mengunjungi Jokowai Why? Komentarnya adalah, "Ya, biasalah itu dinamika politik, tapi mereka tetap stay. Nah, saya tadi juga pertemuan dengan Anies Baswedan, ya, tidak membahas soal Surya Paloh yang menuju istana, tapi membahas tentang eh, bahwa eh, koalisi perubahan ini solid, tetap berada di jalur perubahan. Jadi, tiga partai itu tetap solid, PKB." PKS dan te Nasdem itu kata Anies ya, tapi kalau kita lihat realitas politiknya ya nanti kita lihat ya apakah betul atau tidak. Tetapi paling tidak itu pernyataan Anies Baswedan ketika bertemu dengan jubir-jubir beberapa waktu tadi ya di kediamannya di Lebak Bulus Dalam ya Lebuda, Lebak Bulus Dalam. Usai satu jam bertemu Presiden Jokowi, Surya Paloh tinggalkan istana. PKB pasrah jika NasDem mau gabung ke pemerintah mendatang usai bertemu Presiden Jokowi. PKB sebut Surya Paloh temui Jokowi tanpa koordinasi koalisi. Surya Paloh dipanggil Jokowi ke istana, tak ada koordinasi dengan timnas. Amin. NasDem sebut tak tahu alasan Jokowi panggil Surya Paloh ke istana. Sebelum bertemu Jokowi di istana, Surya Paloh lebih dulu bertemu Anis. Istana titik dia Surya Paloh yang minta bertemu dengan Jokowi. Luar biasa ya. Jokowi panggil Surya Paloh ke istana sore ini. Ada apa? Agendanya masih misterius. Tiba-tiba Jokowi panggil ketum partai Nasdem Surya Paloh ke istana negara. Coba kita lihat bahwa yang minta bertemu adalah Surya Paloh. Coba ya kita baca satu yang minta bertemu adalah Surya Paloh benarkah ya. Tapi tentu kita juga lihat motif apa yang mendorong istana atau Surya Paloh bertemu Surya Paloh ya. Jakarta CNN Indonesia koordinator staf khusus presiden Ari Dwi Payana yang dikasih surat cinta alumni UGM ya. Mengatakan Presiden Joko Widodo Jokowi menerima Ketua Umum Nasdem Surya Paloh di Istana Merdeka Jakarta malam ini. Ari menyebut Surya Paloh yang meminta untuk bertemu Jokowi setelah gelaran pemilu 2024. Sebelumnya Bapak Surya Paloh menyampaikan permohonan untuk menghadap Bapak Presiden kata Ari kepada CNN Indonesia. Sebagai tanggapan atas permohonan tersebut Bapak Presiden mengalokasikan waktu untuk menerima Bapak Surya Paloh. Malam hari tadi di Istana Merdeka ujarnya menambahkan. Ari tak menjawab saat ditanya pembahasan antara Jokowi dan Surya Paloh. Ia hanya menyebut pertemuan berlangsung sekitar satu jam. Pertemuan sudah selesai katanya. Bendahara Umum Nasdem Ahmad Saroni menyebut Jokowi memanggil Surya Paloh ke istana. Menurutnya, pertemuan itu bersifat silaturahim yang biasa dilakukan. Silaturahim biasa saja kata Saroni. Pertemuan ini ditengarai pertama kali dilakukan Jokowi dengan Surya Paloh usai penyelenggaraan Pemilu 2024. Surya Paloh sebelumnya mengadakan pertemuan dengan calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan pada Jumat 16 Februari, Anies mengatakan pertemunya dengan Surya Paloh untuk membahas fakta-fakta terkait pemilu. Kami diskusi tentang perkembangan saling mencocokkan pandangan katanya. Selain itu Surya Paloh juga sebelumnya mengatakan bahwa kemungkinan dalam waktu dekat dirinya akan berkomunikasi dengan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarno Putri untuk membahas perkembangan pemilihan umum Presiden Wakil Presiden. Hal itu dikatakannya usai menggunakan hak suara pada pemilu 2024 di TPS Kelurahan Grogol Utara Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Rabu 14 Februari. Ya, rumah Surya Paloh ini nggak jauh dari rumah saya, <laughs> cuman lain kualitasnya ya, kualitas tempatnya lain. Ya, sebenarnya so, sekalian coba kita lihat lagi sebelum bertemu Jokowi di sana Surya Paloh lebih dulu bertemu Anies Baswedan. Berdasarkan informasi yang diimpun sebelumnya pada Jumat Paloh mengadakan pertemuan dengan calon presiden dan nomor urut satu Anies Baswedan. Anies mengatakan pertemuannya dengan Paloh untuk membahas fakta-fakta terkait pemilu. Kami diskusi tentang perkembangan dan saling mencocokkan pandangan, katanya di Jakarta. Dipanggilnya palo ke Istana ini dikonfirmasi oleh politisi Nasdem Ahmad Sarohoni. Jadi, uh, ya Surya Paloh dulu yang minta, lalu dipanggil, mungkin begitu ya konstelasinya. Presiden Jokowi dikabarkan memanggil Ketua Umum Nasdem Surya Paloh. Paloh dipanggil untuk menghadap ke Istana pada Minggu. Berdasarkan informasi yang dihimpun, Jokowi dan Palo mengadakan agenda bertemu pukul 18.00. 18.00 sampai jam berapa nih? Maghriban enggak mereka? <gif> Pendaharu dan Nasdem, Ahmad Sarani mengkonfirmasi pertemuan itu benar. Ucap Sahroni kepada wartawan. Agendanya masih misterius. Enggak jelas. Oke, Presiden Jokowi Dodo secara tiba-tiba memanggil ketum uh, Partai Nasdem Surya Paloh ke istana. Informasi itu pun dibenarkan bendahara umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni. Benar sekali kata Sahroni dikonfirmasi. Ya kurang lebih begitu ya beritanya nggak begitu jelas apa agendanya. Tapi begini sahabat era sekalian. Uh, coba kita misalnya bicara mengenai hal yang apa ya istilahnya. Apakah Surya Paloh benar-benar uh, seorang pembaharu orang yang ingin perubahan? Kalau dilihat kenekatannya mencalonkan Anis Baswedan dan mencarikan pasangan bagi Anis Baswedan, rasanya eh tidak diragukan lagi. Tapi kalau kita lihat misalnya sering sekali dia bertemu dengan Presiden Jokowi, nah ini juga agak aneh juga. Karena walaupun politik itu dinamis, kemudian bisa bersilaturahmi, tapi kan kalau ada perbedaan pandangan yang luar biasa, apa iya eh, politisi bisa bertemu? kalau seandainya kepentingannya berbeda. Apakah justru karena mereka tidak ingin konflik itu melebar, misalnya ginilah. Ada rencana DPR memanggil KPU soal kecurangan pemilu. Kalau dilihat konstelasi suara sekarang yang mayoritas kubu oposisi di parlemen, ya kan? Karena kubu oposisi itu terdiri dari PDIP, kemudian P3, kemudian Nasdem, kemudian PKB dan PKS lima partai. Sementara kubuh yang dianggap pendukung Jokowi itu tinggal Golkar, kemudian Pan, kemudian apalagi Demokrat. Ya sudah, jadi partai itu saja. Nah ini kan ini kan lebih kecil sesungguhnya. Jadi kalau kita lihat misalnya kalau kubu oposisi ya kalau kubu oposisi itu sobat era sekalian sekarang ini PDIP itu 128 kursi kemudian ditambah Nasdem itu 59 kursi ditambah uh, PKB 58 kursi ditambah uh, PKS 50 kursi ditambah P3 misalnya 19 kursi jadi semuanya 314 kursi. Padahal jumlah kursi kita 375. Jadi kalau 375 dikurang 314 kursi sama dengan eh uh, sorry, 575 dikurang 314 sama dengan nih, 261. Jadi 261 itu ya uh, minoritas kan. Jadi kalau kita cek lagi misalnya uh, partai Uh, Golkar itu mendapatkan 85 kursi. Partai Gerindra mendapatkan 78 kursi. Uh, Demokrat mendapatkan 54 kursi. Kemudian partai PAN mendapatkan 44 kursi. Jadi betul 261. Jadi sama dengan 314 dengan 261. Jadi sekarang konselasinya adalah Kubu oposisi itu uh, mayoritas, walaupun tidak sampai dua per tiga kalau kita bicara impeachment, tapi mereka mayoritas. Nah, karena itu, dah, yang jelas kalau mereka mau membuat agenda tertentu, ya bisa, sangat bisa, ya, sangat bisa. Oke, okay. ya saudara sekalian, itu saja ya. Uh, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao, yeah, dia. Yeah.